Halo Sobat Harga Terbaru, jumpa lagi dengan saya di channel Harga Terbaru. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang Xiaomi Mi 10 Ultra yang mana dirilis pada bulan Agustus 2020. Oke, langsung saja kita lihat spesifikasi yang dibawanya. Untuk jaringannya telah dilengkapi dengan jaringan 5G. Kemudian untuk bodinya Mi 10 Ultra ini memiliki dimensi tinggi 162,4 mm, lebar 75,1 mm, ketebalan 9,5 mm. Untuk beratnya 221,8 gram. Untuk SIM-nya yaitu dual SIM nano SIM dual standby. Berlanjut di bagian layarnya, Mi 10 Ultra ini dibekali dengan layar OLED 1B Color dengan kecepatan 120Hz, HDR 10 Plus dan kecerahan 800 nit. Untuk ukurannya 6,67 inci. Beresolusi Full HD 1080x2340 pixel dengan rasio 19,5 banding 9. Kemudian di bagian performanya, Mi 10 Ultra ini didukung dengan sistem operasional Android 10 MIUI 12. Untuk prosesornya menggunakan Snapdragon 865 fabrikasi 7nm+. Untuk CPU-nya menggunakan octa-core yang terbagi menjadi 3 literasi. Yang pertama satu core dengan kecepatan 2,84, yang kedua 2,42, dan yang ketiga yaitu 1,80GHz. Untuk pengolah grafiknya menggunakan Adreno 650. Berlanjut di bagian penyimpanannya, Mi 10 Ultra dibekali dengan 5 pilihan RAM dari yang terkecil yaitu 8GB dengan internal 128GB dan yang terbesar yaitu 16GB dengan internal 512GB didukung dengan teknologi UFS 2.1. Berlanjut di bagian kamera utamanya, dibekali dengan 4 kamera berkonfigurasi 48MP, kemudian 48MP sebagai optimal zoom, 5 kali optimal zoom, 120 kali hybrid zoom. Kemudian yang ketiga 12MP juga sebagai optimal zoom yaitu 2 kali optimal zoom. Dan yang terakhir 20MP sebagai ultra wide. Untuk fiturnya yaitu dual flash HDR panorama. Video yang dihasilkan 8K dengan kecepatan 24fps, 4K dengan kecepatan 60fps, 1080p dengan kecepatan 960fps dan didukung dengan Giro S, HDR 10 dan Rec. Kemudian di kamera utamanya didukung dengan satu kamera 20MP. Fitur HDR, video yang dihasilkan 1080p 30fps, 720p dengan kecepatan 120fps didukung dengan Giro S. Kemudian untuk fiturnya dilengkapi dengan sensor fingerprint untuk display optical, akelometer, giro, kompas, dan barometer. Untuk baterainya sendiri menggendong baterai berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 50W yang dapat mengisi baterai dalam keadaan penuh hanya dalam waktu 40 menit saja. Kemudian warnanya dilengkapi dengan 3 warna yang dapat Anda pilih sesuai dengan kesukaan Anda. Untuk harganya sendiri tentu juga akan dibanderol dengan cukup mahal karena spesifikasi yang dibawanya cukup elok.
dibanderol dengan harga kisaran 13 jutaan. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, salam harga terbaru.